yang terviral yang pernah diadakan, laptop dengan kemampuan spek yang performance sangat tinggi dan juga kemampuan upgradable, bisa diganti semua dan harganya yang orang-orang bilang sangat terjangkau. Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat teman-teman di Axio yang hari ini sudah launch Pongo Studio yang ditenagai oleh generasi terbaru Intel Core i9-13900K. Kenapa ini tuh sangat relevan? Kenapa studio laptop Axio Pongo ini menjadi sesuatu yang boleh dibilang untuk hal yang besar untuk kita semua, terutama untuk content creator di Indonesia. Lumayan tipis untuk sebuah laptop performa tinggi dengan Core i9 dan juga RTX 4070 pastinya, dan pasti cek, wah ternyata full power semuanya. Well, I tried it for a little bit to game and I think the frame rates are very very smooth, like whenever I play it, there's no lag, overall experience very great. Sumpah lo, ini hari ini seru banget, gua nggak nyangka ternyata rame banget, serame itu ya. Kita bisa main-main bareng, bisa nyobain laptop terbarunya Axio Pongo Studio, terus habis itu juga ada escape room, terus ada juga turnamen Mortal Kombat. Wah, kayak padat banget hari ini gitu loh. Langsung aja kita bisa mulai pertandingan pertama mungkin, Dok. Boleh. Mau siapa lawan siapa nih, Zon? Yang pertama tadi dia. Iya, ya. Lawan Asya. Iya. Sebenarnya sebelum melalui sampai ke proses penjualan, sebelumnya itu sudah di riset sangat sesama, jadi nggak langsung sembarangan, di QC dulu, dan kita ada namanya aging test juga, di running full berjam-jam, berhari-hari dalam berbagai kondisi. Dan Aldo, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di event selanjutnya. Yes.